Halo guys, selamat datang kembali di channel kami Top Game ID. Setelah video klarifikasi akun kami yang kena hack, ini merupakan video pertama comeback kami dengan merekomendasikan game Android lagi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doanya bagi kalian semua yang sudah setia mendukung dan mensubscribe channel ini. Pada kesempatan kali ini, sebagai pengiring video pertama, kami akan memberikan rekomendasi game yang sangat seru yang bisa kalian mainkan untuk menghilangkan stres karena ditolak gebetan dengan alasan "Maaf, kamu terlalu baik, bla 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 bla" atau apapun itu. Udah deh, jangan sedih, mendingan kalian hibur diri kalian bersama kami dengan memainkan game yang dibagikan kali ini. Berhubung memasuki awal bulan, dan buat kalian yang masih bingung mau liburan kemana ngajak gebetan, nih kami sarankan untuk mencoba dulu game kali ini aja biar fresh di hati sekaligus fresh di dompet. Irit tanpa harus buang duit, ya kan? Game yang akan kami bagikan yaitu Top 7 Game Android Terbaru di bulan November Grafik HD 2020. Game yang kami bahas diangkat dari beberapa genre dan tema permainan yang sangat lucu, imut, dan manis. Semanis senyumnya dia ke kalian tuh, hehehe. Cukup sediain penyimpanan perangkat kalian plus kuota internetnya aja sih. Mubazir kan kalau kuotanya dipakai buat balesin cewek orang yang lagi galau, suka kebiasaan banget deh. Curhatnya ke kalian, jadiannya sama yang lain, beuh, sakit banget. Sebelum lebih jauh pembahasan di video kali ini, jangan lupa untuk terus mengikuti channel kami karena akan banyak merekomendasikan game-game Android super duper kece dan menarik yang bisa kalian coba dan rasakan sendiri bagaimana keseruannya. Klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian terus update dan mendapatkan notif setiap kami merekomendasikan game-game terbaru yang sangat seru. Jangan lupa share ke teman, keluarga, gebetan, pacar, atau mantan sekalian biar mereka juga ikut seru-seruan bareng memainkan game yang kami rekomendasikan, oke? Nah, biar tidak penasaran, langsung saja kita lanjut. Ini dia game yang ketujuh. Black Hole Hero. Kalian yang suka akan kebebasan alias bebas apa saja tanpa ada kekangan dari pacar, apalagi bebas buat bisa selingkuh lagi tuh. Kesempatan banget kan buat para buaya. Nah, daripada bebasnya ke hal yang negatif, mendingan kalian rasakan dan mainkan sendiri bagaimana keseruan game yang satu ini. Karena di dalam gamenya kalian akan bebas melakukan apapun yang kalian suka tanpa ada bantahan maupun kekangan pacar. Buat kalian bucinnya ya sudah sampai tingkat akut, wajib ya buat memainkan game ini sebagai pelampiasan kalian. Mirip seperti game GTA, di mana game kali ini bergenre open world yang disediakan dengan map atau wilayah luas dunia terbuka yang bisa kalian eksplor kemana saja. Wow, menarik banget kan? Apalagi dilengkapi dengan size game yang sangat kecil, membuat game ini semakin menarik lagi. Otherworld Legends. Kalian yang sedang bosan dengan game yang dimainkan itu-itu saja, sekarang ini kami akan merekomendasikan game yang cukup menarik buat dicoba dengan sensasi dan fitur permainan terbaru yang keren. Dimana dalam gamenya kalian akan disuguhkan dengan performa permainan yang cukup seru, apalagi dengan size game yang hanya 130 MB, serta bisa dimainkan secara offline dan bisa membuat kalian bebas memainkan game ini dimanapun dan kapanpun, sesuai dengan kemauan kalian sendiri. Apalagi di dalam gamenya sendiri disediakan berbagai tantangan dan misi yang cukup menegangkan untuk dipecahkan. Apakah kalian siap untuk memainkannya? Cus deh, install sekarang gamenya ya. League of Legends: Wild Rift. Kalian tahu game apa yang berpengaruh untuk pengukuhan game MOBA? Yaps, yang pasti bukan calon istri maupun pasangan belum pasti yang dirundung merasa sepi karena tidak bisa mencurahkan isi hati. Hahaha, galau banget deh. Siapa nih di antara kalian yang sedang bucin gak jelas apalagi ngehayal aneh-aneh? Nah, game League of Legends sendiri merupakan game yang sangat berpengaruh hingga genre MOBA sendiri dikukuhkan. Game ini dirilis pada 2009 silam dan bertahan sampai sekarang dengan berbagai upgrade serta perbaikan kualitasnya, sehingga sekarang sudah banyak orang yang memainkannya loh. Dengan grafis yang sangat bagus sehingga menarik orang-orang Indonesia pada saat open betanya. Wow, kebayangkan gimana serunya game yang satu ini? Kalian yang penasaran bisa langsung mencoba memainkannya. House Flipper Home Design Renovation Game. Yeay, siapa nih dari kalian yang suka dengan game simulasi? Nah, game yang satu ini cocok banget buat kalian yang sedang berencana membangun rumah impian buat ditinggalin sama kekasih yang sekarang sudah jadi mantan. Eits, bucin nih. Hahaha. Udah, jangan terlalu baper sama mantan yang udah pergi kemana. Mendingan cari lagi deh gebetan baru yang bisa diajak ke kondangan buat pamer gitu loh. Hahaha. Game ini memiliki beberapa fitur keren seperti makeover sekaligus menjadi desainer dari sebuah konstruksi pembangunan yang tentunya game ini sendiri dikemas semenarik mungkin sehingga kalian akan betah ketika memainkannya. Catalyst Black. Wow! Game baru yang sedang hangat di perangkat mobile ini menarik sekali untuk dicoba loh. Kenapa begitu? Karena saat pembukaan alias early access-nya di bulan Agustus 2020 lalu, game ini benar-benar hanya bisa dimainkan oleh orang-orang terpilihnya saja loh. Nah, siapa di antara kalian yang mendapatkan kesempatan itu? Langka kan? Langka banget ya, selangkah kesempatan buat dapetin hati gebetan nih. 1:100 deh. Hahaha. Game ini sangat layak untuk dimainkan di perangkat mobile karena selain dari keseruan mode dalam permainannya, game ini pula memberikan pengalaman bermain yang sangat seru dengan berbagai tantangan dan rintangan yang akan mewarnai perjalanan kalian saat memainkan game yang satu ini. Forza Street. Kalian yang sedang menunggu dan mengincar game ini semenjak rilisnya di perangkat PC dan Xbox yang cukup menjadi perhatian apalagi buat kalian yang hanya bisa melongo karena gak bisa memainkannya. Tenang saja deh, karena saat ini kalian beruntung banget bisa memainkan game yang satu ini di perangkat Android-nya. Wow, gimana bisa? Yang jelas sekarang ini kalian sudah bisa mendownloadnya melalui link yang kami sediakan di bagian deskripsi video kali ini. Capcus buat memainkannya deh. Dengan grafik yang cukup mumpuni serta performa game yang ciamik, wajib banget buat mencobanya sekarang. Dengan gameplay balapan yang realistis, cukup mengobati rasa penasaran kalian akan game yang satu ini. Genshin Impact. Game luar biasa kali ini hadir di perangkat mobile yang sebelumnya game ini dirilis di perangkat PC. Nah, untuk di perangkat PC-nya sendiri, sebenarnya game ini sudah banyak menarik perhatian para gamers. Sayangnya untuk memainkannya membutuhkan spesifikasi perangkat yang sangat mumpuni, sehingga hanya beberapa di antara kalian yang bisa memainkannya waktu itu. Tetapi berbeda halnya dengan sekarang, karena dirilisnya game ini di perangkat mobile menjadi kabar baik buat kalian yang sedang mengincar game ini sedari dulu untuk bisa mencobanya. Dengan kualitas grafis yang sangat bagus, serta kentalnya nuansa anime, menjadikan game yang satu ini semakin banyak menarik perhatian orang, bahkan akhir-akhir ini banyak juga YouTuber yang secara khusus untuk memainkan game yang satu ini. Yakin gak penasaran? Nah, itu dia beberapa rekomendasi game yang seru buat para jomblo yang sedang patah hati di bulan ini. Hahaha, gimana? Seru juga kan? Ya, bagaimana tidak, karena saat kalian patah hati, mendingan hiburan dulu dengan memainkan game yang selalu kami rekomendasikan. Mampir dan ikuti channel ini supaya kalian tetap enjoy meskipun lihat mantan udah naik ke pelaminan tuh. Jangan lupa like dan share video ini ke sosial media kalian ya. Stay terus bersama kami, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See you and bye-bye.